Saya nama Santo Kades Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Atas adanya beliau yang menyudutkan pemerintah yang saya pasang kemarin hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 4 sore. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 saya dengan penuh kesadaran memohon maaf yang sebenarnya kepada semua pihak, terutama Muskar Kabupaten Kabupaten Sragen dan seluruh warga negara Indonesia. Tanggal kali 20 Juli kali aku sedikit pramilo kula nyuwun dengan hormat kula sampun maringi wekdal wit kula wau injang ngantos mriki jam 10:30. Kula nyuwun dados menika aturan Pak mboten saged dipun tarak-tarak. Monggo menawi mboten mangke badhe kula bubaraken secara paksa, ini aturan pemerintah yang tidak bisa ditawarkan lagi karena ini tidak hanya di Sragen Pak, ini sejawa Bali, ini sejawa Bali dengan lurah, Kadis Dinar kemarin mungkin sudah ada ya. Pak. Jadi untuk sampai dengan saat ini meskipun permintaan maaf secara terbuka telah dilaksanakan, namun karena telah terjadi dugaan adanya tindak pidana, sampai dengan siang ini kami telah memeriksa beberapa saksi, termasuk juga kepala desa yang bersangkutan. Dan tentunya kami juga sudah berkoordinasi dengan bupati, dengan dandim, termasuk dengan dari criminal justice system kita, yaitu Kajari. Dan kami sudah lakukan sebuah kesepakatan dan nanti tunggu saja hasilnya dari hasil penyidikan siang hari ini yang masih dilakukan secara maraton oleh Satreskrim Polres Sragen. Ya,